Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان Allahumma barik lana fi Ramadan amma ba'd. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malika. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Kita menyambung lagi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Di antara perkara-perkara ataupun kemungkaran yang dilakukan oleh lisan, dosa dengan sebab lisan ataupun dengan sebab lidah, dosa yang boleh terhasil dengan sebab lisan seseorang ataupun lidah seseorang. Kita berada pada muka surat 62. Yang ketiganya, mungkir janji. Jadi mungkir janji ini merupakan salah satu daripada penyakit yang dihasilkan oleh lisan. Kerana salah satu daripada tanda munafik, tanda munafik yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqin salas, idza haddasa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila dia bercakap, dia berbohong. Ini tanda. Jadi tanda munafik ini tidak semestinya berhimpun tiga baru dikata munafik. Apa yang dikatakan munafik ini ialah orang yang menzahirkan iman. Dengan orang-orang Islam ni, dia menzahirkan dia beriman, tapi dia menyembunyikan kekufuran dalam hati dia. Jadi ketua munafik ni ialah Abdullah bin Salul pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dia Islam tapi bapaknya munafik, ketua munafik di Madinah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi orang yang disebut munafik ini ialah apabila dia menzahirkan Islam tu di depan orang-orang yang Islam. Jadi kalau sekiranya di belakang orang Islam ni, dia menzahirkan kekufuran. Dia jumpa geng-geng dia, kita sama dia tu. Saya dengan dia dulu, itu saya cakap-cakap je. Saya bohong aja. Jadi tidak semestinya berhimpun tiga-tiga perkara baru digelar munafik. Ada salah satu daripadanya. Pertama, apabila dia bercakap, dia bohong. Ini tanda lah. Tanda yang pertama orang nak jadi munafik ni, ada sifat munafik ni, bercakap selalu bohong. Tak pernah nak tepat, tak pernah nak betul cakap. Ini bahayanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau ada dalam diri kita, maknanya itu ada tanda-tanda dah. Kita kena ubat dia.
kita kena cari mana penawar ni supaya penyakit ni jangan bertapak dalam diri kita, dalam hati kita. Kerana Allah Ta'ala mengingatkan orang munafik ni, dia apa? Dia masuk dalam, kalau dia masuk dalam neraka, dia duduk paling bawah sahaja. Maknanya dia dasar. Asfali minan nar. Orang munafik ni kalau masuk neraka, dia paling bawah sekali. Fir'aun pun atas dia. Fir'aun, Haman, Qarun tu semua atas. Tapi orang munafik ni bawah. Sebab apa? Dia menzahirkan iman, tapi dalam masa sama dia kufur. Sebab tu dia paling bawah ni. Asal beriman, tapi kufur dengan Allah. Kalau Fir'aun, kalau Haman, memang betul dah kufur dah. Dia memang betul dah tak beriman dengan Allah. Jadi ni kesan orang masuk. Orang kalau ada sifat munafik, dia paling bawah. Dalam neraka paling bawah sekali. Asfali. Kan? Tuan-tuan balik buka dalam juzuk yang kelima. Akhir daripada juzuk lima, tuan-tuan baca. Akhir daripada safaha yang ke juzuk lima tu baca. Dia sebut tentang munafik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi, tanda orang munafik ni apabila dia berjanji, dia memungkirinya. Ini tanda juga. Hari zaman fitnah terlalu banyak, tuan-tuan, di akhir zaman. Ini tanda-tanda ni bukan setakat tanda lagi. Memang banyak sekali. Orang bila dia bercakap bohong, kalau berjanji, mungkir janji, maka di akhir-akhir zaman, zaman yang kita hidup, zaman penuh dengan fitnah, ini penyakit ni terlalu banyak. Orang dah tak segan-segan silu. Dah tak berselindung-selindung dah. Dia kalau cakap memang dia bohong orang. Kan? Tak boleh pegang cakap dia. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda munafik ni apabila dia diberi amanah lalu dia mengkhianati. Jadi jaga-jaga. Siapa-siapa yang dia memegang amanah lalu mengkhianati amanah yang diberikan kepada dia, tu tanda munafik tu ada daripada dia. Selain daripada yang tiga yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menyebut dalam satu surah dalam Quran, daripada 140 surah, Allah Taala sebut satu surah namanya Suratul Munafikun. Ada satu surah menceritakan tentang bagaimana orang munafik. Sehingga Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, ada satu surah bab cerita orang munafik. Nak tunjukkan bahaya atau tidak orang munafik ni di dalam Islam. Dan dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala menyebutkan tanda orang munafik apabila dia kalau semayang, nak mendirikan solat, dia malas dalam semayang dia. Kan? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda orang munafik ni kalau dia nak semayang, pada dua waktu yang memang dia malas, iaitu semayang Isyak dengan semayang Subuh. Sebab semayang ni jarang orang tengok. Tapi kalau semayang Zuhur, semayang Asar, ini orang nampak. Dia pergi masjid, orang boleh tengok. Semayang Asar, orang boleh tengok. Oh, ada. Tapi malam, dia tak ada. Dia kalau datang semayang pun malas. Orang dah nak bagi salam baru nampak. Ni tanda orang munafik, kata Rasul, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni apabila mendirikan solat dalam keadaan malas. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini bahaya. Disebutkan oleh Allah, Allah Taala rakamkan dalam Quran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis tentang bahayanya nifaq ataupun munafik. Orang munafik itu orangnya, kalau ada sifat munafik itu dinamakan nifaq. Jangan ada sifat nifaq, sifat-sifat munafikun itu ada dalam diri kita. Cuma tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa bezanya orang munafik yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan orang munafik yang hidup pada zaman di akhir zaman. Berbeza. Orang munafik pada akhir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sekiranya dia ada sifat nifak, maka dia boleh dicium bau dia. Orang-orang munafik ni dia mengeluarkan bau yang busuk, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mencium bau dia. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam dengan para sahabat dalam satu majlis. Tiba-tiba lalu satu orang, dicium baunya busuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu cium tak bau?" tadi. Dia kata, "Kami cium ya Isra." Rasulullah kata, "Bau sebentar." Orang munafik lalu, walaupun pakai serban, walaupun pakai jubah, kan? Ha? Tapi Rasulullah kata, "Kita mencium baunya." Jadi orang-orang munafik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicium baunya, bau dia keluarkan bau. Apa bezanya orang yang munafik pada zaman sekarang? Kalau zaman Rasulullah, munafik ni sama macam orang sekarang. Tandanya sama. Kenapa munafik, orang yang ada sifat nifak pada hari ini tak boleh dicium baunya? Maka para ulama mengatakan kerana dah terlalu ramai orang munafik, sehingga baunya tak boleh dihidu lagi. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini tengok itu dengan mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada seorang sahabat, seorang sahabat, dia ni disebut dengan sahibus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abu Huzaifah al-Yamani. Dan Abu Huzaifah al-Yamani merupakan sahibus sirri. Sahibus sirri ni ialah dia menyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala rahsia yang ada pada Rasulullah dia simpan. Dia tahu semua rahsia. Termasuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Sayyidina Abu Huzaifah siapa di kalangan orang-orang yang hidup zaman Rasulullah tu, walaupun Islam tapi munafik. Namanya dipegang. Namanya dipegang oleh Abu Huzaifah. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, satu hari Sayyidina Umar datang jumpa dengan Abu Huzaifah. Sayyidina Umar jumpa Abu Huzaifah. Dia kata, "Wahai Abu Huzaifah, kamu ni penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk nama-nama orang munafik kau yang simpan. Maka aku nak tanya engkau, nama aku tercatat tak dalam senarai?" Kan? Dia tanya Abu Huzaifah. Abu Huzaifah kata, "Mana mungkin engkau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam orang munafik?" Dia kata. Maka kata Sayyidina Umar, "Alhamdulillah, alhamdulillah." Kenapa? Kerana takutnya Sayyidina Umar itu tersenarai dalam nama orang munafik yang dipegang oleh Abu Huzaifah al-Yamani. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini penyakit yang disebabkan oleh lisan. Kan? Yang disebabkan oleh lisan, iaitu mukir janji. Jadi dengan sebab itu, jangan mukir janji. Kalau ada je sifat mukir janji, bermakna tanda munafik tu dah ada dalam diri kita. Bahaya. Kena obat betul, kan? Kena cari obat supaya penyakit itu dapat dihilangkan, kan? Yang keempatnya, penyakit daripada lisan ini bertengkar dan berkata-kata sesuatu yang tidak memberi manfaat. Berkata-kata ataupun sesuatu yang tidak memberi manfaat. Bertengkar. Dalam bulan Ramadan, kalau bertengkar, tinggalkan. Kerana dia perkara yang sia-sia, yang boleh menyebabkan maknanya puasa hilang dari sudut pahala. Abad tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka bertengkar dalam bulan Ramadan,
buat perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang umum, kam min sha'imin laisa lahu min shaumi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tak dapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Sebab apa? Tidak meninggalkan daripada bertengkar, berkata perkara-perkara yang tidak memberi manfaat dan membuat perkara-perkara yang sia-sia. Jadi maknanya puasa setakadar lapar dan dahaga je, tak makan, tak minum. Itu je standard dia punya puasa. Jadi kita jangan puasa daripada dulu sampailah sekarang, umur dah 60-70, hanya sekadar itu je puasa kita. Tak makan, tak minum, tapi mengumpat, mengadu domba, jangan. Puasa jadi sia-sia. Maka puasa yang kita dapat hanyalah lapar, tak makan, tak minum. Nanti waktu berbuka, makan. Waktu bersahur, bangun. Tapi sia-sia, pahala tidak diberi oleh Allah SWT. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam membicarakan bertengkar dan berkata sesuatu yang sia-sia ni atau tidak memberi manfaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, min husnil islami al mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk daripada keelokan Islam ini ialah apabila seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat kepada dirinya. Mula-mula Ramadan, jangan buat perkara yang tak beri manfaat. Orang muda ke, tak kiralah siapa, kan? Banyak pengisian ibadat yang kita boleh isi. Bulan Ramadan, Syahrul Quran, banyakkan baca Quran, kan? Baca sehingga khatam, walaupun sekali memadalah kepada kita. Kalau tak khatam pun tak jadi masalah. Tapi yang pentingnya baca Quran, jangan sampai kehidupan kita sepanjang daripada Ramadan habis dengan perkara yang sia-sia. Ramadan bukan hari untuk membanyakkan tidur. Tidur banyak jadi makruh dalam bulan Ramadan. Walaupun tidur itu adalah sesuatu yang mubah, harus. Tapi kalau dah banyak tidur daripada subuh sampai tengah hari sampai petang balik tidur, itu jadi makruh, kan? Sedangkan kehidupan kita ni dalam Ramadan ialah membanyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tinggalkan perkara-perkara yang tak memberi manfaat kepada kita, kan? Yang kelimanya, mengadu domba ataupun menghasut, disebut dengan nama namimah. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba ataupun orang yang menghasut, tak akan masuk syurga. Sulaiman bin Daud berkata, iyyaka wan namimata fa inna ahadun min saifi, jauhilah daripada mengadu domba kerana ia salah satu daripada pedang. Mana apa tu maksud dia tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Mengadu domba ni walaupun dengan lisan, sebenarnya dia boleh membunuh orang. Dia boleh sebab maknanya keluarga bercerai-berai, isteri boleh berpisah, adik-beradik boleh berbalah, bergaduh, jamaah boleh bertengkar, boleh berpisah, boleh bergaduh, kan? Semua jadi masalah dengan sebab mengadu domba. Dengan sebab itu, Sulaiman bin Daud mengatakan, mengadu domba ini, namimah ini, ia merupakan salah satu daripada pedang. Boleh membunuh orang walaupun dengan perkataan, boleh bunuh. Orang boleh bunuh, orang boleh berpisah, boleh bercerai jadi apa? Boleh jadi musnah satu masyarakat, satu institusi boleh musnah dengan sebab perkataannya. Kalau kita membunuh dengan senjata, bunuh seorang mati habis cerita, kan? Hanya seorang aja. Tapi kalau dengan perkataan, dengan mengadu domba ni, bukan seorang, ramai boleh terlibat,
dan kesannya bukan sehari, mungkin setahun, mungkin dua tahun, masa yang panjang baru boleh diperbaiki ataupun tak baik sama sekali. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim hammazin masya'in binamim manna'in lil khairi mu'talin athim utullin ba'da zalika zanim. Dan janganlah kamu menurut kemahuan orang yang selalu bersumpah, lagi yang hina, yang suka mencaci, lagi yang suka menyebar fitnah menghasut, yang sangat-sangat menghalangi amalan-amalan kebajikan agama, lagi yang sangat berdosa, yang jahat keji, kejam, sesudah itu yang terkenal dengan jahatnya. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sendiri merakamkan dalam Al-Quran bahawa perbuatan orang yang menghasut, orang yang menyebarkan fitnah ini, dia termasuk suatu perbuatan yang kejam. Kejam. Mana apa? Boleh menyebabkan kematian, kemusnahan, kerosakan dan pembunuhan kepada orang lain. Sayyidina Abbas radhiyallahu an berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabraini faqala innahuma liyu'azzibani wama yu'azzibani fi qabri amma hadha fakana la yastati'u min bawlihi wa amma hadha fakana yamshi bin namimati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pada dua buah kubur. Satu hari Rasulullah berjalan melewati kubur. Lalu baginda bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya orang ni yang dalam kubur ni, yang aku lalu ni, kubur yang aku lalu ni, merekanya diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perkara yang besar. Jadi para sahabat ni terkejut. Kan? Ini nak menunjukkan apa, tuan-tuan? Rasulullah nak beritahu bahawa seksa kubur ada. Kan? Bahawa seksa dalam kubur ada. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu pada para sahabat, dia melihat orang dalam kubur tu kena seksa. Jadi kita kena ambil iktibar. Ni mati ni bukan mati sahaja, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak bicaranya di dalam kubur. Ada seksaan, ada soalan, ada makna hempitan dan sebagainya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab apa mereka ni diseksa, ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun beritahu, adapun orang yang diseksa ni kerana mereka tidak menutup aurat ketika mana membuang air kecil. Jadi bahaya. Anak ada orang ni selalu tepi-tepi jalan, dah tak tahan sangat, kencing je tepi jalan. Orang nak tengok je. Kan? Tak ada perasaan malu langsung. Ada? Kan? Yang buat ni pula, orang kita pula yang buat. Pakai songkok pula tu. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tunjuk apa? Ini satu dosa. Boleh menyebabkan mengundang azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya kata Rasulullah, orang yang dalam kubur ni diseksa kerana apa? Kerana mengadu domba, iaitu namimah. Orang yang mengadu domba ni termasuk orang yang sebab boleh diazab di dalam kubur. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Sayyidina Abu Huzaifah, la yadkhulul jannah qattatun, tidak masuk syurga orang yang mengadu domba. Bahaya tu tuan-tuan. Kalau sekiranya Rasulullah kata orang mengadu domba tak masuk syurga, maknanya terhindar daripada rahmat Allah Ta'ala. Mereka tak dapat rahmat. Kan? Syurga ni milik Allah Ta'ala. Dia boleh bagi masuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan boleh tak masuk kepada orang yang dikehendakinya. Kalaulah kita semayangnya banyak,
ibadahnya banyak, zikrullahnya banyak, tapi dalam masa sama suka mengadu domba, boleh menyebabkan amalan itu tak boleh membantu seseorang untuk masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Kerana apa tuan-tuan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana mengadu domba ni, dia bersangkut paut dengan manusia lain. Dia bersangkut paut dengan manusia lain. Kalau kita mengadu domba ni, orang yang kita lakukan kepadanya tak beri kemaafan, maka Allah Ta'ala tidak memberi kemaafan kepada kita. Sebab dosa ni bersangkutan dengan makhluk. Kalau kita berdosa dengan Allah, mungkin dengan sebab istighfar, mungkin dengan sebab taubat kita kepada Allah, Allah Ta'ala boleh terima taubat kita, boleh terima istighfar kita. Tapi kalau kita ni bersalah dengan manusia, selama mana orang tu tak memberi kemaafan. Bayangkan kalau sekiranya orang yang kita mengadu domba ni dah meninggal 10 tahun yang dulu, kita tak sempat minta maaf, kita tak sempat minta ampun, dengan bagaimana kita ni hubung kita punya dosa kita dengan dia. Besok di akhirat, di padang mahsyar, orang ni menuntut, walaupun kita solatnya banyak, puasanya banyak, zikrullahnya banyak, ibadatnya banyak, yang kita mengadu domba bukan seorang dua, besok tuntut ada orang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam membawa amalannya, kebaikannya sebesar gunung, tetapi dosanya kepada manusia terlalu ramai, terlalu banyak, maka orang datang minta, ya Allah, ya Tuhanku, dia dekat atas dunia berhutang dengan aku sebab dia mengumpat, dia mengadu domba, sekarang aku nak tuntut. Kata Allah, wahai pulan bin pulan, bayar. Maka dia pun memberikan pahalanya kepada orang tu. Orang datang lain bagi pahala. Sehingga maknanya pahala yang sebesar gunung yang dibawa, makin sedikit, makin sedikit. Sehingga habis semua pahalanya diberikan kepada orang lain. Maka datanglah orang yang kemudian, ya Allah, aku menuntut. Ketika mana dia di dunia, dia maknanya mengumpat aku, sekarang aku tuntut. Allah Ta'ala kata, wahai pulan, bayarkan. Maka berkatalah orang yang yang membayar tadi, ya Allah, pahala dah tak ada, dah tak ada apa yang nak dibayar. Maka kata Allah, sekarang kau ambil dosa-dosa yang dia lakukan, kau tanggung dosanya. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, adakah mampu untuk kita melakukan yang demikian? Sedangkan hari ini kita datang dengan banyak ibadat kepada Allah. Semayang ada, pahala puasa ada, pahala baca Quran ada. Tapi besok kita bagi orang saja. Kita harapkan pahala ini membantu kita untuk masuk syurga Allah. Tapi semuanya bagi kepada orang. Maka orang yang begini yang datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bawa pahala yang banyak beri kepada orang lain, maka dinamakan dia orang yang muflis di sisi Allah. Ini orang muflis. Hari ini kalau kita muflis dekat atas dunia, kita masih boleh makan, kita masih boleh berpakaian, masih ada rumah, boleh anak-anak hidup senang. Tapi muflis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada balasan melainkan masuk dalam neraka Allah Ta'ala. Na'uzubillah min zalim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jaga, berhati-hati dalam kehidupan kita selalu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, syiraru ibadillahil masyauna bin namimati al mufarriquna bainal ahibbah. Sejahat-jahat hamba Allah adalah orang yang menyebarkan hasutan, yang memecah belahkan antara kawan-kawan yang berkasih sayang. Ini sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat hamba Allah Ta'ala di atas muka bumi. Siapa dia tuan-tuan? Ini Rasulullah beritahu. Ada orang yang sebaik-baik orang dekat atas bumi, ada. Kan? Rasulullah sebut sendiri, sebaik-baik manusia. Rasulullah kata, khairun nas, sebaik manusia, man tala umurahu wa hasuna amal. Orang yang panjang umur, baik amalan. Itu sebaik-baik manusia kata dunia. Kalau umurnya dah 70, ibadahnya lagi hebat. Kan? Itu sebaik-baik manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu,
ada sejahat-jahat dan seburuk-buruk manusia di atas muka bumi. Siapa dia? Maka Rasulullah beritahu ialah orang yang menyebarkan hasutan. Kan? Dan memecah belahkan kawan. Tengok orang mana bagus ya? Ha, dia cari. Cari jarum. Kan? Macam mana nak pecah kan? Bagaimana nak pisahkan orang? Tengok rumah tangga orang ni bagus ya? Dia cari jalan. Masukkan jarum. Supaya isteri, suami bersangka buruk antara satu sama lain, akhirnya berpecah belah. Ni orang yang paling buruk kata dunia tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kan? Habis tu. Maksudnya kita kena hati-hati. Hidup dekat atas dunia, jangan sampai kita ni mendapat gelaran sejahat-jahat manusia. Sebab Rasulullah beritahu dah. Ciri-ciri orang yang paling jahat dekat atas muka bumi ni macam mana? Rasulullah sebut. Supaya jangan kita termasuk dalam golongan orang yang demikian. Yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengadu domba adalah seburuk-buruk manusia pada hari kiamat. Dekat hari kiamat pun dia jugalah orang yang paling buruk. Bukan setakat di atas muka bumi waktu hidup, mereka adalah sejahat-jahat hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika mana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengadu domba ni adalah seburuk-buruk manusia. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, tajidu min syarrin nas yaumal qiyamah indallah zal wajhaini allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Kamu akan mendapati seburuk-buruk manusia pada hari kiamat di sisi Allah ialah seseorang yang mempunyai dua wajah. Ha. Kita sebut dekat atas dunia orang dua wajah ni talam dua muka. Kalau kuih talam sedap makan. Kan? Kalau kuih talam kita pergi kat bazar Ramadan kan, makan waktu berbuka sedap. Ini kalau talam dua muka. Ni payah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada orang besok di akhirat dia datang dalam keadaan dua muka. Sebelah pun muka, sebelah pun muka. Datang dalam keadaan dengan Rasulullah kata wajhaini. Depan pun ada dah, belakang pun ada. Macam mana tu tuan-tuan? Kan? Besok dekat belakang kepala kita ni ada muka yang lain, ada mata, ada hidung, ada telinga. Macam mana? Kita nak gambar kan? Kan? Hari ni elok kita duduk dekat atas dunia ni yang mukanya satu. Besok datang orang yang suka ada dua muka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang di sisi Allah dengan dua wajah. Dia datang kepada satu kumpulan dengan wajah yang satu dan datang kepada satu kumpulan dengan wajah yang berbeza pula. Datang kepada orang lain, wajah lain. Datang kepada kumpulan yang lain, wajah lain pula. Dia macam apa? Kalau binatang namanya umang-umang. Kan? Dia umang-umang ni dia masuk dalam sarang apa? Dalam sarang apa? Cengkerang, dia jadi cengkerang. Takkan tu lain tu. Dia pakai masuk je. Orang ingat memang betul maknanya kerang, rupanya umang-umang dalam. Nah. Dia masuk dalam kulit siput. Dia jadi siput pula. Ini dia tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini benar-benar akan berlaku. Orang yang suka maknanya mengadu domba akan benar berlaku. Dia kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala jadikan dia besok dibangkitkan dalam keadaan dua wajah. Kan? Hari ini satu wajah yang orang tengok elok. Orang pun tak tahu apa kita tuan-tuan. Besok bila datang di depan Allah, siapa-siapa yang datang dibangkitkan dari di padang mahsyar dalam keadaan dua muka, orang tahu ni waktu hidup dekat dunia suka mengadu domba. Jadi tuan-tuan, sama keadaannya orang yang datang besok di padang mahsyar yang Allah Ta'ala tinggikan, panjangkan leher dia. Siapa dia orang yang panjang lehernya? Ini orang yang hidup dekat atas dunia yang jadi muazzin, yang panggil orang azan, kan? Panggil orang datang sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti besok di akhirat lehernya jinjang. Allah Ta'ala memuliakan. Sebab apa?
ni besok orang yang besok ni lehernya jinjang. Ni waktu dekat atas dunia jadi muazzin, panggil orang datang semayang. Allah Ta'ala beri kemuliaan. Ada pula orang yang besok datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan datang ya, kepadanya condong, sengit. Kenapa datang kepadanya condong? Itu mereka kahwin dua tapi tak adil. Semuanya ditunjukkan oleh Allah Ta'ala besok di padang mahsyar. Siapa besok datang sengitnya, itu kahwin dua, tak adil. Berat sebelah. Jangan suka-suka kahwin lebih, tuan-tuan. Eh? Kalau tak mau berlaku adil, jangan berkahwin dua. Ini nak ingatkanlah. Tapi kalau dah ada, jalan terus. Jangan cerai pula. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semuanya besok boleh dilihat oleh. Di depan Allah Ta'ala besok, Allah Ta'ala tengok satu-satu. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Supaya kita mengambil ingatan dan mengambil i'tibar. Para ulama ittifaq bahawa mengadu domba adalah dosa. Ia dosa, sebahagian daripada dosa. Mengadu domba ialah menyebut apa yang diberitahu oleh orang lain kepada orang yang lain dengan niat untuk mengeruhkan hubungan di antara mereka dengan niat mereka berkelahi. Itu maksud mengadu domba tu. Disebutkan oleh Al-Haddad, Abdullah Al-Haddad. Di antara jenis namimah atau hasutan yang paling buruk, di antara dan amat berat dosanya ialah perbuatan menghasut kepada sultan atau pemerintah dan seumpamanya. Dan orang yang menghasut sultan atau pemerintah untuk tujuan menginyai orang lain, iaitu musuhnya, seperti merampas hartanya atau menimpakan sesuatu bencana ke atasnya, dosa orang ini berlipat kali ganda sekiranya dikira dan membuat dan dikira berdosa membuat hasutan ke atas orang ramai. Ini lebih teruk. Kalau sekiranya dia mengadu domba, sebarkan maklumat-maklumat sehingga orang berpecah belah, itu mengadu domba dosa juga. Tapi ada jenis mengadu domba yang paling besar, dia datang kepada pemerintah-pemerintah ataupun ketua-ketua bagi masyarakat. Beritahu ni orang ni, sehingga maknanya pemimpin, ketua masyarakat termakan dia punya hasutan, lalu mengambil tindakan. Jatuhkan. Dia turunkan jawatan, dibuang daripada jawatan. Sedangkan orang tu tak ada apa-apa pun. Itu lebih besar dia punya dosa mengadu domba ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebagai akhirnya tuan-tuan, kita berhenti setakat itu dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan seseorang yang berpuasa ni tuan-tuan tidak mendapat apa-apa daripada puasanya. Maknanya Rasulullah beritahu kepada kita dia ada rahsia puasa dan syarat-syarat puasa. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, khamsun yuftirna sa'ima. Lima perkara yang membatalkan puasa. Kita ni puasa tuan-tuan. Hari ini hari pertama. Mudah-mudahan sampai di petang nanti insya-Allah kita berpuasa. Tapi ada orang yang berpuasa yang membatalkan puasanya. Maknanya apa batal? Bukan batal maksudnya dia makan dan minum tapi tak dapat pahala. Rasulullah sebut ada lima perkara yang batal. Orang kalau macam ni, dia buat lima perkara, maknanya lebih baik dimakan. Allah Ta'ala tak berhajat daripada dia meninggalkan makan dan minum. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, al-kazibu, iaitu orang yang berdusta. Kita dah baca tadi. Mana orang yang berdusta dalam bulan Ramadan, maka pahala puasanya habis. Hancur habis. Musnah sama sekali. Tadi tahan daripada pagi sampailah pukul 2 sekarang nak pukul 2. Keluar nanti cakap bohong. Orang tanya, ni masjid ada buat berbuka tak? Dia kata, mana ada. Tapi dia tahu ada sebab dia nak makan banyak. Kan? Kalau orang datang ramai kan,
dapat tapau satu je. Ni kalau dia bagi tahu kan, oi, tak ada. Dia dapat lima. Oh, rumah kali depan, anak dapat, semua dapat. Kan? Dia kata, mana ada? Tak ada. Dia pun datang. Siap bawa beg plastik ke ni? Bawa beg plastik. Bohong. Musnah semua. Ibadatnya musnah. Puasanya musnah. Tahan daripada pagi tadi. Pukul dua, musnah. Tuan-tuan, tu yang pertama. Yang kedua. Wal ghibatu, iaitu orang yang mengumpat. Puasa mengumpat, hangus semua. Kan? Masuk masjid mengumpat. Ya. Kata malam tadi Pak Imam Tarawih tu, alamak, aku tengok azab ah. Kan? Dalam mana kata mikrofon pula. Ha? Serak-serak parau. Dan mengumpat jantung kuasa. Satu. Pak Imam tu pula alat suara dia halus. Aku ingat betina, rupanya lelaki. Mengumpat lagi. Hangus. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nah. Habis tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Puasa macam tu, mengumpat, habis. Yang kedua. Yang ketiga. Orang yang membatalkan puasanya. Wan namimatu, iaitu orang yang mengadu domba. Ha, baru kita baca. Rupa-rupanya mengadu domba ni boleh menyebabkan batal puasa. Kan? Dikira orang yang membatalkan puasa. Mengadu domba. Mana? Namimah, mengadu domba. Yang keempat. Perkara yang membatalkan puasa. Kan? Wal yaminu, iaitu bersumpah dengan sumpah yang dusta. Ha. Wal yaminul kazibah, bersumpah dengan sumpah palsu. Ada. Besok niaga pasar malam. Kan? Orang kata, "Ni bang, kuih sedap bang. Ni baru lagi, baru goreng. Rupanya kuih tu dah 5 kali goreng dah." Kan? Semalam punya tak habis, goreng. Besok tak habis, goreng lagi. Kalau kuih tu nama kuih bom, memang jadi bom betul. Baling kat dinding, pecah dinding. Tu kuih bom. Nah, bohong. Niaga bohong. Kuih dah 2-3 hari tak habis, digoreng balik, recycle balik. Dia kata hari ni punya. Memanglah hari ni baru jual, tapi dah 3 hari punya kuih. Jangan tuan-tuan, orang niaga ingat. Jangan berbohong. Kalau berbohong dalam bulan Ramadan, hangus. Puasanya hangus. Tak dapat apa-apa. Penat, tak makan, tak minum. Pahala tak ada. Yang kelimanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membatalkan puasa, wan nazaru bisyahwati, iaitu memandang dengan syahwat. Tak kira lah, yang kita memandang ni adalah fizikal dalam bentuk yang nyata ataupun memandang dalam bentuk maya. Hari ni setiap orang ada handphone. Kliknya dalam Facebook, macam-macam boleh tengok. Hati-hati. Memandang dalam handphone walaupun mananya tidak dipandang secara fizikal, hukumnya sama seperti mana melihat yang nyata. Malah melihat dalam gambar ni, dalam maya ni, lebih bahaya daripada melihat Allah yang nyata. Lepas tu hati-hati. Pandang bersyahwat, dia boleh masuk dalam kepala, dekat dekat hati, yang boleh membawa kepada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan puasa kita boleh maknanya hilang dari sudut ganjaran pahala. Jadi mudah-mudahan kita mengambil peringatan. Mudah-mudahan puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa yang ikhlas, puasa yang diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Taala. Mudah-mudahan puasa hari ini hari yang pertama, selamat sampai kepada waktu maghrib dalam keadaan puasa kita diterima oleh Allah sebagai amalan yang makbulah insya-Allah. Di panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana taqabbal siyamana. Allahumma rabbana taqabbal du'aana. Allahumma taqabbal ruku'ana. Allahumma taqabbal sujudana. Allahumma taqabbal qira'atana. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.